Jurnalis dari berbagai media televisi dan cetak bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Deli Tua membagikan 250 masker kepada warga dan pengguna kendaraan. Kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di Kabupaten Deli Serdang. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Kegiatan ini dilakukan di Jalan Besar Deli Tua dan Pasar Tradisional Deli Tua. Satu persatu awak media mendatangi warga yang tidak menggunakan masker sambil mensosialisasikan untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Juga mengingatkan agar tetap menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kegiatan ini juga untuk mendukung pemerintah Sumatera Utara yang telah memberlakukan peraturan denda bagi warga yang ditemukan di luar rumah tidak menggunakan masker sebesar Rp100.000. Jurnalis dari Kecamatan Deli Tua bersama Muspika dan Polsek Deli Tua hari ini membagikan masker sebanyak 250. Ini adalah kegiatan kami sebagai bentuk melawan COVID-19, karena kita lihat di lapangan masih banyak warga yang masih tidak menggunakan masker. Ya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, warga lebih memperhatikan lagi jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Tindak tersebut merupakan tindakan tegas dan disiplin yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, masih saja banyak yang ditemukan warga yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dari Sumatera Utara, Abdul Miliala, Tribrata TV, salam Tribrata.